Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a fi ulumi fi darin amin. Wa saniha zawalu aqlin. Dan yang kedua, di antara yang membatalkan wudu hilang akal. Aitam yizin, maksudnya hilang pembeda. Jadi akal itu sesuatu yang bisa membedakan. Jadi kalau orang belum bisa membedakan, ya namanya enggak berakal. Enggak bisa membedakan ini benar ini salah, berarti enggak berakal, enggak tamyiz. Jadi orang yang tamyiz, orang yang berakal. Orang yang berakal, ya, udah tamyiz namanya. Hilang akalnya, hilang tamyiznya. Dengan sebab apa? Bisukrin, dengan sebab mabuk, batal. Ya. Batal wudunya. Mabuk dia, batal wudunya. Au jununin atau gila, gila dia, batal wudunya. Au igma'in, pingsan, pingsan dia, batal wudunya. Au naumin atau tidur, tidur dia, batal wudunya. Ya, kecuali nanti tidur yang menetapkan tempat duduknya. Nah, itu lain lagi ntar, itu enggak batal, nanti kita bahas. Ini tidur, ya, berbaring dia. Tidur berbaring sambil diri tidur umpama, ada yang begitu kan tuh ya. Kalau saking ngantuknya batal. Lil khabari sahihi, karena ada hadis yang sahih, faman nama falyatawadda. Maka siapa saja yang tidur maka hendaklah dia itu wudu. Berarti tidur itu bisa membatalkan wudu. Wa kharaja bizawalil akli annu'asu, dan keluar dengan hilang akal oleh ngantuk. Jadi ngantuk enggak batal. Apa bedanya ngantuk dengan tidur? Ntar kita lihat ada keterangan di sini. Wa awailu nashwati sukri, dan awal-awal mukaddimah mabuk. Ya, nashwah itu mukaddimah. Permulaan mabuk itu enggak batal. Fala naqdu bihima, maka tidak batal dengan sebab keduanya, ngantuk dan awal mukaddimah, ya, mukaddimah mabuk, enggak batal. Kama sebagaimana enggak batal, idza syakka, apabila dia ragu, alnama au na'asa, apakah dia itu tidur atau ngantuk, ragu, ya, maka enggak batal. Kama sebagaimana, sebagaimana enggak batal, ya, apabila dia ragu apakah dia tidur atau ngantuk. Ini gua ngantuk apa tidur ya, umpama gitu ya, enggak batal. Apa itu tanda, ya, tanda ngantuk? Ini untuk membedakan ngantuk dengan tidur. Itu ngantuk. Siapa yang ngantuk? Ya, anda tidur. Itu tidur. Siapa yang tidur? Anda cuma ngantuk. Untuk sampai berbunyi begitu, ah itu tidur lah kalau itu. Sampai ngorok itu mah tidur dah. Ya, oh sampai narik.
Iya, padahal duduk tidurnya masih ngorok juga. Itu bukan ngantuk itu mah ya. Itu mah tidur itu mah. Iya. Apalagi sampai ya sampai keluar cairan, udah bunyi juga keluar cairan. Kita yang ngelihat itu dah kita bisa pastiin itu bukan ngantuk, tidur. Sampai ngorok mah. Biasanya begitu. Tapi ada tanda khusus ini dia. Wa min alamatin nu'asi, dan di antara tanda ngantuk adalah sama'u kalamil hadirina, mendengar kalam orang-orang yang hadir. Wa in lam yafhamu, sekalipun dia enggak paham kalamnya itu. Matanya memang merem, terpejam matanya. Tapi dia masih dengar. Kalau bahasa Betawi apa? Layap-layap ya. Layap-layap. Atau sayup-sayup gitu. Masih orang dengar mun enggak dengarnya apaan, omongnya apaan enggak begitu paham ya. Ya, enggak begitu paham. Wa in lam yafhamhu, sekalipun dia enggak paham. Itu ngantuk namanya. Nah, kalau berarti kalau sudah tidak paham, kalau tidak mendengar ya, ini ukurannya mendengar kalam orang yang hadir. Berarti kalau udah enggak dengar itu bukan ngantuk, namanya tidur. Kalau udah ngorok, ah itu mah daya tidur itu mah daya. Kalau bilang, gua ngantuk doang sih, gua denger omongan lu apa? Udah ngapain ngorok begitu mah tidur udah. Ya. Itu ya perbedaan antara ngantuk dan tidur. Ya. La zawaluhu binaumi qa'idin mumakkinin maq'adahu ay alyaihi min maqarrihi. Oh, ini istanada lima lauzala sakoto awih taba walaysa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin. La tidak batal. Tidak ya zawaluhu ya, tidak gelincirnya ya, hilangnya. La zawaluhu, tidak ya hilangnya, tidak hilangnya, hilang akalnya, tidak hilang akalnya itu binaumi qa'idin, dengan tidur orang yang duduk. Mumakkinin, yang menetapkan atau merapatkan, bisa begitu. Maq'adahu, maq'ada artinya ay alyaihi, dua pantatnya. Min maqarihi, daripada tempat duduknya, tempat tetapnya, maksudnya tempat duduknya. Nah, ini ya tidak dianggap hilang akal. Ini maksudnya enggak batal. Ya. Tidak ya, hilang akalnya itu, jadi enggak batal. Hilang akalnya itu dengan sebab tidur orang yang duduk, ini duduk begini. Duduk begini. Mumakkinin, yang menetapkan atau yang merapatkan. Maq'adahu ay alyaihi, maq'ada artinya alyaihi. Dua pantatnya tetap begini. Min maqarrihi, daripada tempat tetapnya, maksudnya tempat duduknya. Begini nih. Enggak batal nih. Ya, karena pada umumnya kalau begini emang angin enggak keluar. Coba dah kamu. Begini keluar enggak angin. Kalau pengen keluar angin kita gini dulu. Ya, yang suka naik motor sama tuh, pengen kentut dia, ya,
Itu miringin dulu kan? Kalau enggak miring enggak bisa. Oh. Yang pengalaman senyum semua tuh ya. Ya. Itu enggak batal ya, duduk yang seperti itu wa inis, bahkan wa inis ini goyah yang pertama, wa inis tanada lima lauzala sakoto. Ya. Sekalipun dia menyandarkan kepada, dia bersandar kepada sesuatu yang jikalau sesuatu itu hilang, sakoto, dia jatuh. Nih, sandaran ini. Sekalipun dia begini. Ini kalau umpama ini enggak ada, jatuh ini. Sekalipun begitu. Sekalipun begitu, enggak batal. Goyah yang kedua, awih taba, atau dia itu duduk ihtiba, dia begini, diikat sini atau dipegang, ya. Sekalipun begini, enggak batal. Ya. Ihtiba, jadi ihtiba itu dhammu zahrihi wa saqaihi bi'imamatin aw ghairiha. Mengumpulkan punggungnya ya dan dua betisnya dengan imamah atau lainnya. Kan suka ngelihat ada orang suka itu pakai hijau itu ya. Dekat sini. Itu enggak batal. Sekalipun begitu. Tapi di garis bawahi di sini walaisa baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin. Nih, di garis bawahi diberikan catatan, dan tidak ada ya, diberikan persyaratan. Tidak ada baina maq'adihi, di antara maq'adihi ya, pantatnya. Di antara pantatnya wa maqarihi, dan maqarihi tempat tetapnya, maksudnya tempat duduknya, enggak ada apaan, tajafin, kerenggangan, enggak ada kerenggangan. Nah, berarti ini, jadi kalau sekalipun ya, kalau dia duduk ada kerenggangan, sekalipun dia duduk, tapi kalau ada kerenggangan ya, ini bisa batal kalau ada kerenggangan. Persyaratannya itu. Jadi dengan syarat tidak ada di antara nih orang yang duduk tetap duduk tempat duduknya, dengan syarat tidak ada di antara pantatnya dan tempat duduknya kerenggangan. Ya, kalau ada kerenggangan maka batal. Maka kalau begitu di sini biasanya ya, yang ada renggangnya itu adalah yang orang yang enggak, yang ada renggangnya itu yang mana? Yang kebangetan kurus sama kebangetan gemuk. Nah, kalau kebangetan gemuk tuh bisa ada renggang dia. Ya. Untuk jelasnya tanya aja sama yang kurus sama yang gemuk lah. Kebangetan ya. Yang gemuk banget itu ya. Karena ini ya apa, ya pengalaman gitu ya, pengalaman. Ini syaratnya begitu. Jadi syaratnya diberikan catatan, saya katakan walaisa baina maq'adi wa maqarihi tajafin. Dan tidak ada di antara pantatnya dan tempat duduknya, tempat tetapnya maksudnya tempat duduknya, enggak ada apa? Tajafin, kerenggangan. Jadi renggang. Kalau ada renggang itu bahasa kita apa? Ngempos. Ngempos, ya, ngempos, tahu ngempos kan ya?
Ya, ngempos ya. Ya, angin kan masuk angin jadinya. La udu'u syakin syakin hal kana mumakinan aula. La tidak ya. Tidak udu orang yang ragu ya. Ini enggak batal berarti ya. Tidak. Maksudnya tidak batal. Udu'u syakin udu orang yang ragu. Hal apakah kana ada. Dia itu mumakinan menetapkan atau menempelkan ya tempat duduknya ya, pantatnya daripada tempat duduknya aula atau tidak ya, dia ragu itu juga tidak batal. Tadi gua menempelkan apakah gak ya, gua tadi menetapkan tempat duduk gua apakah gak ya, dia ragu itu enggak batal. Au hal zalat aliyatuhu qabla yaqazati au ba'daha, atau apakah zalat aliyatuhu, apakah zalat hilang, maksudnya ya sama ya gelincir, maksudnya apa nih ya. Zalatnya aliyatuhu bergeserlah ya. Oleh pantatnya. Jadi apa? Begini tuh. Bergeser, hilang apa? Bergeser pantatnya qabla yaqazati sebelum ya yaqazo sadar, kan dia tidur. Au ba'daha atau setelah sadar. Ya. Au ini berarti apa tadi? La ya tidak ya. Atau apakah dia, apakah zalat aliyatuhu apakah tergelincir, apakah ya zalat ya bergeser, kan kalau tadi kan mumakkinin ya tetap, kalau ini berarti enggak tetap nih, zalat aliyatuhu enggak tetap, berubah ya, bergeser. Aliyatuhu pantatnya itu apakah bergeser tuh pantatnya, berubah pantatnya renggang. Qabla yaqazati sebelum sadar, sebelum bangun, au ba'daha atau setelah bangun. Jadi dia ragu nih, dia ragu. Nah, kalau begini apa? La tidak batal. Wa yatayakunu ru'ya ma'a adami tadzakuri naumin la asara lahu. Dan yakin tayakunu ru'ya, ngimpi dia yakin, ma'a serta adami tazakuri naumin, tidak ingat tidur. Tidurnya gak ingat, tapi ngimpinya yakin. Serta tidak ingat tidur, tidurnya gak ingat. Perasaan gue kaget tidur tapi kok ngimpi ya. Wah. Berarti dia diberikan keistimewaan ini. Dikasih keistimewaan dia. Dia
bertemu, ya, ngimpi nih, bertemu sesuatu apa gitu, ngimpi. Tapi dia tidak ingat ngimpi, tidur, enggak ingat tidur. Kenapa? Biasanya kan kalau namanya ngimpi tidur, tapi ini enggak ingat tidur dia. Tapi dia yakin ngimpi saya tadi. Ada ketemu ini, tapi dia enggak ingat tidur. Ini istimewa ini. La asaro lahu, ini juga enggak ada pengaruh baginya. Artinya enggak batal tadi. Ya, ada tiga tuh, udah tiga tuh yang enggak batal tuh, udah tiga. Bi khilafi ma'asyaki fihi, lain halnya serta ragu padanya pada tidur. Dia ragu pada tidurnya, ya, dia ragu. Dia ragu pada tidurnya. Kalau tadi kan tidak serta tidak ingat tidur. Dia enggak ingat tidur. Kalau ini lain halnya serta ragu pada tidur. Dia ragu sama tidur. Gue tadi tidur apa kagak? Gue tidur apa kagak ya? Kalau tadi mak, ini kalau ini tadi yang kagak batal, enggak ingat sama sekali. Ya, itu la asaro. Enggak ingat sama sekali tidur. Enggak, saya enggak tidur. Itulah asar, enggak ada pengaruh. Nah, kalau ragu bi khilafi ma syaki fi, lain alnya serta ragu padanya pada tidur. Fa innahu yu'assiru, maka sesungguhnya itu memberikan pengaruh. Artinya batal. Kenapa? Li annaha murajjahatun li ahadi tarafaihi. Karena bahwasannya dia itu ngimpi, ya. Karena bahwasannya ngimpi, ya, ngimpi itu daripada tanda tidur itu diunggulkan murojaatun, diunggulkan tuh yang namanya ngimpi li ahadi torofaihi, bagi salah satu daripada dua ujungnya, ya, dua ujungnya, dua ujung ngimpi, yaitulah tidur. Jadi kalau begitu apa? Tidur. Kalau begitu dia itu tidur. Ini alasan bi khilafi'i ma'asyaki fihi, lain halnya serta ragu pada tidurnya. Kalau tidurnya ragu, nah ini batal. Tapi kalau yakin dia ngimpi tapi enggak ingat dia tidur, ini la asar, tidak ada asarnya, tidak batal. Wallahu a'lam bishawab, wa sa'ali subhanahu.